Lepas dari suasana bahagia syuting sinetron Tukang Bubur Naik Haji di Pulau Dewata Bali, maka inilah prahara yang menghampiri pedangdut Citra KDI. Pasca melaporkan dugaan tindak kekerasan kepada Dr. Irianti yang menjadi seterunya, tak disangka justru malah Citra dan sang ayah dijemput pihak Kejaksaan Negeri Cibinong pada 28 Mei kemarin. Berawal dari kasus pernikahan yang dinilai Irianti sebagai bualan semata, kini Citra harus mendekam di tahanan. Pokoknya ibu tidak rela, tidak ikhlas, tidak ridho. Anak ibu sampai ditahan. Padahal ibu sendiri yang tahu persis masalahnya. Ibu pada saksi juga ibu. Niatnya dari Bandung sini cuma mau ada panggilan dari Polres Cibinong, mau pelimpahan P21. Ternyata sampai sini, sampai sore tadi, Mbak Citranya tidak bisa keluar. Alasannya ada penahanan. Sampai malam ini saya tunggu, belum bisa keluar. Ya mungkin hari Jumat nanti kita bikin penangguhan penahanan. Kalau kita mau bela silakan di pengadilan. Akhirnya saya bawa kepada kejaksaan. Dan saya berharap pada waktu Citra di kepolisian itu kooperatif, tidak dilakukan penahanan. Karena pasal yang dituduhkan itu dua, Pak. Salah satunya 170 atau 351. Kalau 170 itu kan lebih dari satu orang. Kalau 351 kan satu orang. Sedangkan pelaku ini dua orang, bapaknya dan Citra. Berarti harus dipilih salah satu yang mana. Kalau ternyata kenanya itu dalam pengadilan 351 dan dua orang ditahan, hak orang yang ditahan itu apa? Betul kan? Dan tepati satu dekade perjalanan grup band Kotak, dua personil Kotak, Tantri dan Cua pun bakal melepas masa lajangnya. Sebentar lagi Tantri akan meresmikan ikatan pernikahannya dengan sang pujaan hati, Hatna Danararda atau Arda, yang juga seorang vokalis. Lalu Cua yang merupakan pemetik bas grup band Kotak juga akan segera dipersunting Firmansyah sang kekasih. Hingga kini persiapan keduanya jelang pernikahan pun kian matang. Kalau Cua sama aku kan beda nih ya, maksudnya kalau aku memang kebetulan memang dibantu sama bantu mantan WO, jadi kebetulan memang semuanya itu dikerjakan sama mereka, jadi paling cuma beberapa saat yang ada waktu kosong nggak ya, jadi lebih mudah gitu terorganisir semuanya. Terus kalau Cua kan memang dia dibantu sama mama orang tua, jadi ya kita percayalah kalau misalnya memang itu ibadah pasti dilancarkan semua dan dimudahkan. Kalau persiapan Cua udah 99%. Asli. Ini kalau mic ada di gue yang jawab loh. Soalnya Tantri WO-nya. Vendor lah, vendor gue ya. Enggak, masih berjalan lah. Kita lagi menikmati. Kalau dibilang persentase jujur kita bingung karena ya masih banyak ini itu, jadi kita nikmatin dulu aja. Karena kan kalau nikah itu kan pengennya satu kali seumur hidup, jadi kita gak akan mungkin ngelewatin lagi ngurusin pernikahan. Jadi sekarang kita lagi pengen nikmatin hal-hal perintil-perintilan itu. Dan inilah satu lagi program pencarian bakat terbaru serta spektakuler yang akan hadir di layar kaca RCTI. Dengan konsep dan tema yang berbeda, program pencarian bakat Rising Star Indonesia menjanjikan tontonan yang menarik dengan inovasi serta terobosan terbarunya. Memang pengguna smartphone di Indonesia kan masih belum, memang kalau dibanding dengan feature phone, masih banyak feature phone. Tetapi melalui kesempatan ini kita sekali lagi ingin mewujudkan yang Mbak Kanti sampaikan bahwa kita adalah teknologi itu harus untuk semua orang gitu ya. Teknologi itu mesti semua orang Indonesia harus bisa bermain teknologi gitu. Oleh karena itu range produk kita sih cukup banyak gitu ya, dari
smartphone yang ukuran 4,5 inch sampai tablet yang ukuran 10 inch itu tetap ada gitu. Jadi saya pikir dengan acara ini pasti gitu ya, pasti orang akan pertama untuk membela fansnya dia, dia harus rela juga kan, mereka juga harus berkorban, maksudnya harus bisa memenangkan paling enggak fans di daerah saya gitu ya, idola masa gitu. Pada saat beliau nge-vote itu akan ada di screen fotonya, jadi ini juga sebagai satu kreatif baru yang membuat semakin banyak orang ingin nge-vote juga. Ini Rising Star, RCTI dan Advan adalah yang pertama yang mengeluarkan tipe voting seperti ini, itu dulu ya. Betul, yang belum di stasiun lain kan. Aduh, tantangan akan lebih sulit. Kalian tidak akan masak hari ini, silakan berbalik ke belakang. Kok kita disuruh balik badan ya? Apa jangan-jangan nanti ada surprise yang lebih unik lagi? Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Saya Mila Rahmawati pamit dan terus saksikan Intense setiap hari hanya di RCTI.